Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Masih bersama Tirta Jagat. Semoga dulur-dulur yang setia menemani channel Tirta Jagat dimanapun berada selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala hal urusannya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ada sebuah video yang sangat luar biasa, bisa dibilang gentleman. Ini terjadi di daerah Pacitan tepatnya. Dulu beliau adalah warga PSHT pengesahan 2007. Pasalnya Kang Mas Sunardi Amin telah menyatakan keluar dari persaudaraan setia hati Terate. Dan beliau telah mendirikan perguruan baru. Kang Mas Sunardi Amin menamai perguruan dengan nama Sedulur Guru Bintang Songo. Ini sangat luar biasa dan gentleman. Andai saja kalau sebelah berani mengakui seperti Kang Mas Sunardi ini, pasti sangat luar biasa. Mari simak video pernyataannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat dulur yang selalu setia menemani channel Tirta Jagat dimanapun berada. Salam persaudaraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunardi Amin. Alamat Bantri RT 3 RW 6. Pengesahan tahun 2007 Rayon Kasihan Ranting Tegalobo Pacitan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menimbang dan memikirkan secara matang untuk mengundurkan diri sebagai anggota organisasi persaudaraan setia hati Terate, dikarenakan saya mendirikan perguruan sendiri dengan nama Sedulur Tunggal Guru Bintang Songo. Saya siap menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan persaudaraan setia hati Terate, antara lain serahkan mori, kartu tanda anggota, dan atribut lainnya. Saya berjanji dan bersumpah tidak akan memberikan pengajaran materi ajaran, kode, dan segala hal yang bersifat privasi di persaudaraan setia hati Terate yang pernah saya terima selama menjadi anggota kepada murid-murid di perguruan saya yang saya dirikan. Apabila saya melanggar pernyataan saya di atas, saya siap menerima hukuman, baik hukuman alam dan hukuman lainnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih.